Bosing. Apa tahu? Pengen banget punya duit. Tahu siapa yang ngasih duit? Nah, enak betul ya kalau kita apa namanya jalanan banyak banget kita ambil. Wah, gua mau itu duit bagi-bagi itu. Malah lagi susah begini. Ini malah batu pada berantakan. Kira gua asal gua rapiin gua ini kagak ngasih duit. Anak-anak mana? WA pada enggak aktif. Hei, Karyo. Wes. Mana lo sini? Lulu bisa ada di situ. Dari tadi gua tanya, lu cariin. Apa? Biasa bocah-bocah pada kemana ini? Tahu, gua juga bingung. Lu ya kagak nongol-nongol. Kawan teman susah, orang mau gimana teh? Ya, caranya bagus. Gua semua juga lagi pada susah kalau begini mah. Ya ketahuan gua yang lebih susah. Kerjaan kagak, ini ada kerjaan nih. Nih bongkarin kuing, kalau mau tahu. Tapi yang gaji kagak. Bayar siapa? Makanya, lu harusnya inget-inget sama temen-temen. Pengen makan, pengen jajan. Ah siapa lu punya rezeki mah dikit. Lah itu makan batu ada, banyak. Lah emang gua tempuh ya, makan batu. Ya kali doyan sama batu. Awak lu. Tenang lu mah ya, ngeliat temen begini. Nah gua. Sekarang mah kita begini, gimana mau apa kita bawa gembira aja kalau apa yang dibakal bawa gembira kalau kita bawa susah ntar yang ada apa uban pada numbuh uban mah jangan pakai disalahin masalah gembira. Nah, itu orang yang ubannya tumbuh tuh sering stres. Itu tadi gue liatin lu lagi ngorek-ngorek tanah ngapain. Ini kan gue bilang tadi ada kerjaan kuing, beresin kuing nih. Tapi yang gaji kagak. Nah, gua udah bayar. Enggak ada yang bayar, makanya lu ajak gua tuh ke kerja kek. Korek-koreknya agak dalam-daleman, kali aja nemu duit, Gus. Enggak iya ya. Loh, kali-kali ada emas. Kalau ada emas tinggi uang. Kita jual ya. Dapat duit ya, dapet kita. Duit. Onus amat ya. Lari aja Nun, lari. Mat. Kayak orang ketakutan itu. Mat, sini. Apa? Oh, sesek napas ya, Li. Capean. Lari dari mana tahu ini dia. Ya. Dadanya sek. Napas dulu, ambil napas. So, apa sih dia? Gua kagak ngerti dah. Makanya ini habis nemuin apa? Nih. Oh, balon terbang, balon terbang. Balon terbang. Janda. Lo kan janda ngapung. Dia itu begini. Janda. Apaan sih lu ngomong? Oh, bukan. Oh, apaan itu? Lu tanjak tunjuk dong kayak golek. Apaan yang dimaksud apaan? Oh, ini yang terjun payung. Terjun payung, bukan juga. Burung lepas. Burung lepas. Bukan lu. Bukan juga kan. Oh, malahnya pusing. Kita suruh mikir, bener-bener apaan. Nah, apaan sih sebenarnya? Gua nemuin cahaya di sono, no, di pohon. Nah, itu bisa ngomong lu. Cahaya apaan lu? Ah, gua enggak mau gua. Lu aja sono no. Kali aja apa lu? Enggak percaya. Orang begini lu percaya ya. Bodoh. Lu yang mau sono. Ada barang-barang unik yang antik mahal. Iya, bisa kita jual. Udah aman dulu sono no. Agak gua mau pergi. Pala gua lagi puyang juga. Sini. Enggak. Udah sono jalan. Woi, ngapain mundur lagi? Kita tanjak tunjuk aja jalan. Sebelah mana tadi? Asapnya. Sono. Bawa sono. Ke pohon. Ayo, kita lihat. Mana? Mana? Tuh. Wah, kita mau pakai lari ketakutan. Ini. Apaan ini ya?
ini. Oh, apa ini ya? Bagus tapi. Coba kita tanya sama Agus. Dia tahu kali dia nih. Apa ini? Bang antik ini. Apaan kali barang antik? Coba. Ya coba kita kasih tahu Agus. Gus. Apa? Tadi si Mamat ini yang bilang tadi dari tanah warasep ini. Ternyata. Barang apaan sih ini? Ini barang antik. Barang apaan begini kata antik? Dia juga agak latung. Tapi tuh kata dia warasep. Bener lu. Ayo tadi. Gua gak percaya pisan omongan dia nih. Udah lu enggak usah mikir. Udah lu enggak usah mikir-mikir gini dah. Gua enggak tahu ini. Bentar. Malah gua harus bagus. Udah ah. Gua mau pulang lu, pusing bala gua. Kirin lu mulu yang nyampe lu mulu orang pada kagak punya duit lu. Bisa banget. Wah, halo. Parah Agus. Tadi diajak kagak mau. Ah, giliran dibawa sama dia. Tahu banget barang bagus dia. Kita ikutin. Kita milik-milik. Dia mau dibawa kemana? Tapi antik juga sih ini. Barang apaan tau ini? Tapi ada loncengnya. Enggak usah takut. Ini siapa sih? Gua penunggu lonceng. Oh jadi jin? Gua jin. Aduh, jangan dong, saya jangan ceket dong. Lu tenang aja. Gua adalah sahabat lu sekarang. Ini jin apa dukun sih? Dukun. Ini beneran ini kagak galak. Gua dukun. Sekarang jadi jin. Ini galak apa kagak ini? Gua baik. Gua terima kasih sama lu karena lu udah ngeluarin hukuman gua. Hukuman apaan? Gua dulu dihukum. Terus? Sama raja gua. Gua dimasukin ke lonceng. Hei dede. Jadi ini jin lonceng? Iya. Yang tadi lo kleneng. Oh itu. Jadi alat itu bukan alat sembarangan ya. Gua terima kasih sama lo karena lo udah ngebebasin hukuman gua. Gua akan memberikan lo apa yang lo minta. Yang benar. Hai dede. Lu minta apa, gua akan kabulin permintaan lu. Jadi benar dikabulin? Gua kabulin permintaan lu, tapi syaratnya. Apa tuh? Jangan susah-susah ya. Hai dede. Hai dede. Lah? Dede gua udah ambil. Emang dedenya menatu? Lah iya. Hai dede. Sekarang begini, saya cuma minta satu sama jin. Apa permintaan lu? Sekarang saya biar nyari duit gampang, biar langsung dapat duit banyak. Hei dede, soal kecil bagi gua. Kalau namanya lu pengen usaha yang gampang, yang dapat duitnya cepet. Itu yang sama lo. Lu udah siap? Siap. Lu duduk manis aja. Gua akan rubah lu jadi apa yang lu pengenin. Usaha gampang, nyari duit gampang. Gua akan rubah lu. Itu dia. Permintaan lu akan gua kabulin.
bye, dadah. Oke, gile kumis gua lo ambil. Mana? Aduh, gini sih. Hai, dadah. Sama lu, ambil kumis gua. Gila lain kodrat lu. Ini sakinda. Sekarang keinginan lu udah gua kabulin. Sesuai apa dengan permintaan lo tadi? Kan saya minta biar lebih banyak, bagaimana caranya? Ini dandan perempuan begini sih. Lo kagak tahu kan? Ini gua rubah lo kayak begini karena permintaan lo nyari duit enak, gampang, mudah. Ini gua kasih. Kok begini kok bisa mudah? Bagaimana caranya? Izin lo kayak begini. Satu lagi gua kasih sama lo. Ini bonus gua kasih sama lo. Nih, gua kasih. Apa lagi? Gua kasih tip buat lo muter ini bisa buat jalanin lagu. Ini digunain buat apa, Jin? Ini bisa juara musik. Lo ngamen aja. Ya, duitnya gampang. Yang saya maksud bukan itu, Jin. Masa harus nyamen dandan begini? Hah? Dasar lu, jadi sedeng. Hai, dadah.